Desi dan Kak Indri. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku Kak Indri ditemenin sama Kak Dian nih untuk membacakan komentar dari Sese Lovers. Iya, ada yang udah tanya nih Kak Indri, katanya nggak pakai ragi ya? Enggak, kalau pancake nggak usah pakai ragi, jadi cukup pakai baking powder aja sebagai pengembangnya ya. Betul. Jadi kita tidak pakai ragi. Nah, ini tinggal diaduk lagi sampai rata. Nanti terakhir baru kita tambahkan margarin lelehnya. Fungsi margarin leleh itu buat apa sih Kak Indri? Nah, margarin leleh itu menambah rasa ya Kak Dian, terus juga membuat teksturnya menjadi lebih lembut. Nah, kalau baking powdernya sendiri nih Kak Indri ya, itu tuh harus ada syarat-syaratnya nggak sih? Misalnya nih, harus tutup. Yang tertutup, nggak boleh melewati expired atau gimana gitu nggak? Iya betul, kalau baking powder tuh harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan mau ngecek baking powdernya tuh masih bisa dipakai atau enggak, itu ada banget tipsnya di YouTube-nya Sajian Sedap ya, Kak Dian ya. Nah, betul. Bisa langsung dicek ya di kursus Sajian Sedap juga ada nanti ini. Dan juga di Sajian Sedap. Nah, ini diaduk. Nah, ini jadi yang bergerinjil ini bukan tepungnya ya. Tepungnya tuh sudah rata, sudah larut. Jadi ini tuh dari kejunya, karena tadi kita menambahkan keju parut buat si pancake. Jadi kita sedang bikin apa nih Kak Indri? Kita lagi buat pancake bolognese. Seru banget ya pastinya untuk jadi tambahan kegiatan nih buat bersama si kecil di rumah. Kalau tepung terigunya sendiri itu diayak gak sih Kak Indri? Tepung terigunya itu sebelumnya boleh diayak dulu supaya tidak mudah bergumpal nih. Nah, ini kita jangan lupa untuk menggunakan wajan anti lengket saat memanggang si pancake-nya. Nah, kali ini aku menggunakan scoop es krim kayak gini supaya ukurannya tuh kurang lebih sama lah ya Kak Dian ya. Nah, kebetulan kan kalau misalnya aku di rumah nggak ada scoop es krim ya Kak Indri, kira-kira nih digantinya pakai apa ya? Disendokin aja seperti biasa, mau bikinnya kecil-kecil, mau bikinnya besar-besar tuh juga disesuaikan aja. Nah, ini diolesin dulu sedikit sama margarin lah. Terus ada pertanyaan nih dari Fitrina Makmur, kalau diolesinnya pakai minyak sayur bisa? Boleh aja, cuma untuk tidak lengket aja nih. Nah, ini kita mulai ya. Nah, jadi kalau bikin pancake tuh apinya gak usah besar-besar, yang penting pan-nya tuh udah panas dan anti lengket. Nah, si anti lengketnya itu yang biasanya membuat bagian coklat di bagian bawah itu Kak Dian, yang jadinya cantik banget itu ya. Nah, ini kita bisa bikin langsung beberapa nih, satu pan besar seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bikin nih satu pan dua tempat itu nggak akan bikin nempel-nempel ya Kak Indri? Enggak dong. Ini apinya nggak usah besar-besar, sedang-sedang aja. Nah, ada pertanyaan juga dari Fitrina Makmur, adonannya nggak diistirahatkan Kak Indri? Nah, yang ini nggak perlu diistirahatkan nih Sese Lovers, jadi langsung aja. Nah, kita sambil nunggu si pancake-nya, kita bikin sausnya dulu ya Kak Dian ya. Nah, ini kita panaskan minyak di pan sebelahnya. Nah, ini bahan-bahannya dijamin mudah ya Kak Dian ya. Iya nih Kak Indri, ada yang nanya juga nih, kalau misalnya kita kan bikinnya yang bolognese nih, pengen pedes tambah pedes lagi, kira-kira tambahin apa nih Kak Indri? Bisa pakai saus sambal atau potongan cabai ya Kak Dian ya, itu sesuai selera. Cuma kan karena ini menunya untuk anak, jadi kita cuma pakai yang tomat-tomat aja nih Kak Dian. Nah, bisa pakai bubuk cabai juga ya Kak Indri ya, sesuai selera aja nih Sese Lovers. Disesuaikan kalau yang ini mau mencobanya orang dewasa ya, ditambahin lah ya Kak Dian ya.
Terus kalau misalnya mau request besok mau bikin apa, bisa langsung tulis iya, di kolom betul komentar ya. Ya. Jadi tema minggu ini itu adalah snack untuk anak ya Kak Dian ya. Termasuk banget nih. Dian kan anak ya Kak Indri. Jadi iya, boleh juga ya. Ya. Oh gitu. Agak maksa sih ya Kak Dian ya. Ya. Nah ini kita tumis si bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang tadi. Jadi ini kita pakai dua kompor ya, jadi sambil merhatiin aja nih si pancake-nya udah atau belum. Tapi kalau misalnya masih pemula dalam memasak, oke lah satu pan dulu ya Kak Indri. Iya betul. Satu gosong, jadi langsung gitu. Dari Yansen Harjoko request bikin muffin yuk, ayo. Kapan-kapan kita bikin ya. Ya betul banget nih, boleh nih di. Nah ini kita ke ininya dulu ya, ke pancake-nya dulu. Jadi kalau pinggirannya udah mulai kering nih kayak gini nih, ini kan tengah-tengahnya belum ya, tuh. Nah ini bisa kita balik. Nah, ini kurang coklat sedikit sih sebenarnya, kayaknya apinya kurang panas nih. Gitu. Ini kata Mas Ayu nih Kak Indri nih, supaya hasilnya cantik, berapa lama sih adonan di atas teflon nih Kak Indri? Nah kalau yang ini tadi baru 1 menitan ya tadian ya. Nah jadi ini bisa kita tambah dulu untuk yang pancake-nya. Jadi 1 menit lagi supaya bawahnya tuh lebih coklat. Jadi kurang lebih 2 menit lah ya Kak Indri. Nanti baru dibalik, sisi selanjutnya 2 menit lagi gitu. Oke. Wangi banget nih Kak Indri. Iya dong, bawang bombay dan bawang putih itu emang temen serasi banget ya. Kalau mau pakai bawang putih aja nggak apa-apa, kalau mau pakai bawang bombay aja juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada tuntutan gitu ya, nggak ada. Nah ini kita balik lagi ya yang sebelah, diintip-intip dulu. Kalau resep ini sama dorayaki tuh sama nggak sih Kak? Nah kalau dorayaki tuh beda lagi tuh. Kalau yang penasaran resepnya kayak gimana itu langsung aja dicek di YouTube-nya Sajian Sedap. Ya bahasa lovers, kalau misalnya nih bingung bikin pancake rasa apa, bisa langsung bikin pancake rasa bolok nice ya. Iya betul banget nih bahasa lovers. Nah ini kita masukin, kan udah mulai harum dan sudah mulai layu ya si bawang bombay dan bawang putihnya. Ini kita masukin daging gilingnya. Ini agak nempel ya. Nah, daging gilingnya diaduk dulu sampai berubah warna. Kalau nggak ada daging sapi giling, bisa banget pakai ayam giling. Tapi kalau nggak mau pakai daging-dagingnya, cuma mau sayur aja boleh. Kalau misalnya ini ya kayak gini untuk lebih giling lagi, kita pakai smoked beef terus dihancurin gimana kan? Oh boleh juga, mau pakai cornet juga bisa ya Kak Dian ya. Iya benar banget. Jadi nggak ada nih alasan nggak mau bikin masakan ya Kak Dian. Nah ini semuanya tuh mudah ya, bisa dikreasikan sesuai selera kita lover dan sesuai bahan yang ada di rumah ya. Tumisnya sampai berubah warna, nanti baru ditambahin bahan selanjutnya. Halo yang udah bergabung, sekarang kita lagi bikin pancake boloknya sampai kelupaan nih. Nggak boleh kelupaan ya Kak Dian ya. Kata Priscilla kalau pakai cornet bisa nggak? Boleh. Tadi baru aja diomongin ya sama Kak Dian ya. Nah ini ditambahin pakai jamur. Jamurnya juga boleh divariasiin, mau ditambah wortel lagi supaya banyak sayurannya, itu juga boleh banget. Nah, ini kita masukin juga tomat yang udah direbus, terus dihaluskan. Oh, caranya menghaluskan tomat itu dengan cara direbus dulu ya Kak Indri ya? Iya, itu biar lebih mudah nih Kak Dian. Nah, biasanya kan panas tuh ya Kak Indri. Terus bingung caranya gimana. Ada tipsnya Kak Indri ya? Biasanya itu kalau mau mudah mengupas tomat itu dia di apa namanya ya Kak Dian ya, celupin ke es batu dulu. Iya celupin es batu iya, terus di itu di kerat dulu atasnya. Oh, jadi betul. Mudah tuh nanti langsung gampang tinggal ditarik aja, nggak usah pakai pisau lagi. Ini kita bikin lagi ya buat sesama lovers yang pengen usaha bikin pancake aneka topping. Mungkin resep ini perlu dicatat nih Kak Indri. Iya betul. Terus juga kalau pancake kan bisa divariasiin banget ya.
mau pakainya apa nanti. Nah ini kita masukin tomat pastanya. Kalau nggak mau pakai tomat pasta juga nggak apa-apa nih kalian. Terus saus tomat. Oregano, langsung semuanya dimasukin, gula dan juga garam. Yang terakhir kita kasih air ya di sini ya, airnya. Kalau pakai kaldu ayam tuh lebih enak lagi ya. Oh, kita pakai 200 ml aja. Oke. Okay. Ini kita tumis itu dulu. Nah ini dimasak lagi sampai dia meresap ya. Wanginya udah enak banget ya Kak Dian ya. Mungkin kalau Kak Dian mau langsung siapin pasta ya. Iya benar nih Kak Indri. Ini bolong kesan sama pasta ya. Ciri khasnya tuh ya. Nah ini kita masih terus memanggang. Wah ini agak kepanasan ya. Tapi kalau pancake gosong tuh gak apa-apa tau Kak Indri. Tergantung kesukaan ya. Iya. Kadang ada suka, ada yang beberapa orang tuh yang suka yang coklat-coklat karena katanya ada aroma-aroma harum-harumnya gitu Kak Dian. Ini tinggal ditambahin maple sauce mungkin juga tambah enak ya Kak Indri. Iya betul. Untuk masak si bolognese-nya kira-kira berapa lama nih Kak Indri? Nah ini tuh mungkin 15 menit gitu ya, ini kita lihat aja nih ya. Kayaknya tadi udah 5 menit ya dari awal ya. Dan juga ada pertanyaan nih dari Wulan Sari Dewi. Halo Wulan, apa beda pasta tomat dengan saus tomat nih Kak Indri? Nah kalau pasta tomat itu dia lebih lebih merah. Terus juga pastinya kayak ekstraknya gitu loh Kak Dian. Kalau saus kan dia udah dicampur ada rasa-rasanya. Kalau pasta tuh dia benar-benar kayak purenya gitu dan biasanya ditemuinnya tuh bentuknya kaleng-kaleng gitu tuh. Banyak di supermarket, bisa dicari gampang. Nah, biasanya itu bikin warnanya lebih merah nih daripada saus tomat. Jadi kalau bikin sup, sup tomat, sup atau bolognese kayak gini pasti penting banget pakai pasta tomat untuk memberikan warnanya yang lebih merah lagi nih Kak Dian dan juga rasa asamnya yang lebih dominan. Oke, jadi pasta tomat itu ekstraknya dari tomat ya? Iya, betul. Kayaknya udah ya. Angkat ya. Kita buat lagi kali ya, Kak Dian ya, yang banyak ya. Sambil nunggu si sausnya mateng. Agak gedean deh, coba kayak ini. Maunya yang gede-gede nih? Iya, buat Dian aja gitu. Ini aku nyesuaiin sama ukuran scoopnya nih Kak Dian. Oke, jadi satu adonan itu satu scoop ya Kak Indri. Scoopnya juga nggak terlalu besar. Ini ada request dari Hana nih, roti manis dong dianggedakan gitu katanya. Oh boleh banget ya, ditampung dulu ya idenya, nanti kita buatkan. Buat sesuai lovers yang baru bergabung, sekarang kita lagi bikin pancake bolognese nih. Sekarang jadi kita pakai dua pan, yang pertama kita bikin pancake-nya, keduanya kita bikin bumbu bolognese-nya ya Kak Indri? Iya betul, untuk sausnya nih. Nah jadi kalau sausnya ini dimasaknya sampai si airnya tuh meresap. Dia udah bergabung dari Indah Prasetti Jari Bekasi hadir. Halo, selamat bergabung. Ini dan dari Rahmi Sulistiawati Larangan hadir. Wah, ini nggak terlalu jauh lah ya. Iya. Apa? Apa Kak Dian? Dekat rumah Kak Dian. Iya, ya, deket banget. Nah, ini sedikit lagi nih sausnya nih. Ini sausnya nih ya, kalau ada tipsnya dari aku nih ya, sedikit ya. Kalau si sausnya itu lebih enak lagi kalau pakai kaldu ayam nih, Sisa Lovers. Jadi dia masaknya, mungkin kita pakai air biasa tuh ya, kalau Sisa Lovers mau, dan lebih sehat lagi tuh bisa pakai kaldu ayam.
kalau mau tahu gimana cara bikinnya langsung aja ke YouTube-nya Sajian Sedap. Terus kalau yang ketinggalan live kali ini bisa banget nonton di YouTube-nya kursus masak Sajian Sedap ya buat yang ketinggalan. Nanti pasti akan diupload ulang tuh. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan semua video-videonya. Iya. Kalau misalnya nih kan sekarang pada zamannya ganti kaldu ayam jadi kaldu jamur nih ya Kak Indri. Oh iya boleh banget. Nah itu boleh nggak sih? Kalau kaldu jamur yang bubuk itu ya bisa aja sih. Cuma kan kita pengennya yang cairan tuh kadian ya. Bisa juga membuatnya sendiri dengan jamur asli. Okay. Ditambah dengan beberapa sayuran seperti wortel dan seledri pastinya dimasak dari air dingin dan juga menggunakan api kecil sampai kaldunya keluar. Ya. Oke, jadi gampang banget ya Sasa Lovers. Betul. Nah ini bisa dilihat ya kalau si sausnya tuh udah mulai meresap nih. Jadi udah kering kayak gini nih, boleh dimatikan aja apinya. Nah kita ini sedikit lagi. Nah, warnanya cantik ya Kak Indri. Iya nih, jadi butuh apa namanya yang pas gitu loh panasnya Kak Dian, baru nih warnanya keluar kayak gini nih. Terus juga diolesinnya tuh nggak terlalu banyak minyak ya. Iya betul. Nah ini kita siapin aja langsung platingnya ya Kak Dian ya. Kali ini aku pokoknya warna-warni karena kan temanya anak-anak gitu. Snack anak ya. Ini sih kayaknya Kak Dian juga mau nih. Iya nih. Ini ada yang udah bergabung juga dari Wahyuni Emarinda dari Padang hadir. Halo, selamat bergabung. Dan juga dari Erlinda Linda, kayaknya nontonnya bareng deh karena halo Padang hadir juga. Oh, tetanggaan jangan-jangan ya. Dan ini plusnya nih dekat dari sini, Inge Palapesi nih, Cengkareng hadir. Halo. Halo, selamat bergabung. Nah, ini udah jadi ya pancake-nya ya. Terus kita akan plating. Pertama aku mau siapin ininya dulu sausnya. Jadi sausnya aku taruh di tempat dulu. Lucu sekali. Lucu sekali ya. Ini sih yang berebutan gak cuma anaknya aja ya Kak Dian ya. Mm-mm. Termasuk tante dan om-omnya juga gitu ya Kak Indri. Betul. Nah ini kita sajikan pancake-nya. Mau berapa tumpuk nih? Kalau bisa ratusan. Gak bisa ya. Tumpuk sampai mana nih Kak Dian? Oh 5 deh, 5 aja nih Kak Indri. Kayaknya 4 udah cukup tinggi deh nih Kak Dian. Kayaknya 5 deh ya. Dulu gak bisa maaf ya. Ayo 4 aja ya, boleh-boleh. Nah ini di atasnya kita kasih lagi si sausnya. Wow. Ini enak banget ya. Terus kan ini memang buat anak kecil ya, jadinya tuh dia gak pedes sama sekali ya Kak Dian ya. Mm-mm. Nah ini ditaburin lagi sama keju parut. Tua, lengkap ini kan banget keju parutnya cheddar ya Kak Indri. Iya. Kalau parmesan nih boleh nggak sih? Wah boleh banget ya kalau parmesan ya. Itu jadi sesuai selera atau misalkan yang ada di rumah keju parmesan itu juga boleh banget. Atau misal di setiap lapisannya dikasih mozzarella itu juga boleh ya Kak Indri. Oh boleh banget. Ini kita kasih garnish ya sedikit ya. Aduh lucu sekali. Ini kan temanya untuk anak jadi yang lucu-lucu gitu. Ini terus ada koalanya nih Kak Dian nih, di mana ya? Di depan kali ya. Oke, boleh. Ini. Udah nih Kak Indri. Udah dong. Nah, ini dia tadi kita udah buat pancake bolognese yang bisa banget Sasha Lovers di rumah praktekkan. Mau masaknya bareng sama anak-anak atau masaknya kita aja deh, terus yang nikmatin buat anak-anak itu juga boleh banget. Tapi ini juga pastinya gak akan disukai sama anak-anak aja, karena satu keluarga pasti bakal ketagihan nyobain pancake bolognese satu ini. Jangan lupa dipraktekan dan sampai bertemu di kursus masak online bareng Sajian Sedap berikutnya. Bye-bye!